Madura itu pokoknya nomor satu lah di kota Jeddah itu ya. Kalau dari mana Indonya? Dari Jakarta. Jakarta semua ini satu travel? Bukan. Oh lain-lain, campur. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video siang hari ini saya mau ke Cornes Balad ya teman-teman, karena udah lama nggak kesana. Jadi mau melihat situasi para jamaah umroh yang ada di Cornes Balad. Biasanya kalau terbangnya asar, maghrib, habis dohor itu, nah sebelum dohor udah ada di Cornes, udah pada belanja, pada ngumpul. Nah sekarang saya mau ke sana, mudah-mudahan banyak ya. Jadi kalau banyak kan seru gitu, rame. Nah pokoknya ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan share. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian ada dalam dukungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah dan haji. Amin. Siap berangkat. Sekalian ngelihatin si layung tuh, joknya udah ganti. Wih, jok merah sekarang. Ya, pokoknya nanti dilanjut kalau udah nyampe Cornes. Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai ke parkiran Cornes Balad ya. Tuh, kalau dilihat busnya itu udah banyak ya, bus yang pada berhenti. Berarti di sini udah banyak para jamaah umroh. Bener. Tuh, lihat di sini. Yuk kita jalan. Emang biasanya kalau yang mau terbang nanti itu habis dohor, apa asar, maghrib itu sebelum dohor udah ada di Bakso Bang Udin. Cuman belum buka kayaknya. Bakso Bang Udinnya. Iya belum buka. Soalnya ini para jamaahnya masih pada ngumpul di sini. Belum pada jajan, masya Allah ramai banget. Lihat jemaah Indonesia, pokoknya jemaah Indo itu paling banyak yang datang ke pasar Cornes ya. Nah kesini, soalnya ini pasar satu-satunya yang sering dikunjungi para jemaah umroh, jemaah umroh, jemaah haji itu. Ramai banget, seru ya. Masya Allah, ini seragamnya sama semua, mungkin satu travel ya. Tuh ada yang udah pada belanja. Cuman ini sayang banget lagi digali ya. Ramai pokoknya. Saya mau jalan ke sini itu. Seru pokoknya. Alim Murah itu paling depan ya, jadi paling ditunjungi sama jamaah-jamaah karena paling depan. Nah, ini mau pada pulang nih akhir. Assalamualaikum Pak. Ramai banget itu Pak. Alim Murah ternyata udah buka. Masya Allah seragamnya bagus-bagus. Ini tapi satu pun nggak ada yang kenal tuh. Nah ini baru turun lagi. Coba baru turun dari bus. Masya Allah. Ramai banget. Baru turun dari bus. Kamar mandi kalau pinter banget bahasanya, bahasa Indonesia, karena selalu konsumennya itu para jamaah umrah dari Indonesia. Benar, Tepok Alim Murah itu pokoknya nomor satu lah di kota Jeddah itu ya. Ini lagi pada turun, baru turun. Ini seragamnya sama semua, ini satu travel kayaknya. Sampai ke sana. Masya Allah, pokoknya seru lah. Baju-baju ada, silakan masuk Alim Murah. Kurma, kurma. Lihat Tepok Alim Murah. Sampai macet. Belum buka. Nah, kemarin ada yang bertanya, katanya Albek di sini itu sebelah mana? Nah, kalau Albek itu ke sebelah sana jalan ya, mungkin ada 200 meteran lah. Albek katanya. Silakan masuk Alim Murah. Kamar mandi. Udin kayaknya udah buka. Kurma muda. Tunggu juga tuh lagi ngeplok Pak Haji ya. Ayo Pak Haji, lihat. Lagi ngeplok. Rame pokoknya lah. Lihat.
WC sini aja. WC kamar mandi katanya. Nah, ini juga toko jus. Toko jus. Warung jus sampai ngantri ya. Dan nantilah mukbang di Bang Udin mah. Rame pokoknya ini benar. Padahal ini baru jam 10 sampai penuh. Toko Ali Murah itu pokoknya nomor 1 lah. Paling terkenal di Pasar Kornes itu pokoknya toko Ali Murah. Makanya apa namanya, orang-orangnya di sini pada ramah, pelayannya itu pada pintar bahasa Indonesia karena konsumennya orang Indonesia. Wah, pokoknya seru lah, bener. Cuman ini sekarang sayang lagi digali, jadi bus itu parkirnya di sebelah sana adanya itu, dan juga di depan karena ini lagi ada penggalian jalan ya. Nah, di sini kalau ngebetulin kabel apa air itu pasti di bawah tanah. Tapi kok nggak ada yang nyapa ya, berarti nggak ada yang kenal sama saya itu. Masya Allah, pokoknya seru lah. Sampai banyak seperti ini. Tuh, itu lagi foto-foto. Nanti buat kenang-kenangan ya, duduk di trotoar. Assalamualaikum Pak. Ganteng. Terbang jam berapa Pak? Belum tahu. Belum tahu terbangnya? Belum tahu. Tapi hari ini. Hari ini. Oh, dari mana Indonya? Dari Jakarta. Jakarta semua ini satu travel? Bukan. Oh, lain-lain. Lain. Campur. Berapa hari di sini? Di sini 7 hari. 7 hari. Perjalanan sehari-hari. Jadi 9 hari. Jadi 9 hari semua. Ya. Di Madinahnya berapa hari? Madinah 3 hari. Di Madinah 3 hari, di Mekah 4 hari. Jadi 7. Masya Allah, mudah-mudahan selamat sampai tujuan Pak ya. Ya, sama-sama. Hah? YouTube Jaya Mata ASMR. Iya, selalu saya bikin konten di sini. Di Kornes, karena saya kerja di Jidah. Iya. Duduk situ aja tuh, Bal. Banyak banget tuh, lihat. Tuh, itu baksis itu tuh. Lagi ngitung baksis ya. Masya Allah, pokoknya seru lah. Kalau tiap hari kesini ke, apa namanya, ke Kornes itu paling betah. Karena banyak banget para jamaah-jamaah dari Indonesia. Pokoknya toko ini selalu dikunjungin sama jamaah Indonesia. Kayaknya saya belum pernah melihat jemaah dari luar Indonesia, seperti dari Bangladesh, Pakistan, kayaknya belum pernah masuk ke toko ini. Padahal ini pelayan-pelayan ini orang luar, bukan orang Indo. Tapi selalu dikunjungin sama para jemaah dari Indonesia. Contohnya itu Albert. Albek lihat. Jadi di sini itu baju-baju atas dua makan itu Albek. Albek di sini. Ya. Baju-baju di atas, baju-baju di atas bu. Oke, luar biasa. Baru bu coklat, kurma kacang sih. Kamar mandi lah Haji, mau keluar pun jelasan aja. Oh, siap. Suruh keluarnya ke sini. Karena nanti macet. Udahlah, keluar lagi. Ah, SP, Pak Den. Anda yang sawi plong, Pak Den. Teman-teman, jadi videonya sampai di sini aja ya. Masya Allah tabarakallah. Jadi hari ini sangat ramai banget para jamaah dari Indonesia. Ini mau terbangnya pokoknya asaran lah, kalau nggak asar maghrib ya. Jadi sekelilingnya itu udah penuh pokoknya di Pasar Kornes itu. Nah, kalau udah jam segini di Kornes, sebelum dohor di Kornes itu pasti terbangnya itu kalau nggak asar habis maghrib. Nah, mudah-mudahan video ini bisa menghibur untuk kalian semua dan juga bisa bermanfaat. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.